Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN 8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut melalui video yang ramai sudah beredar, yang pada intinya adalah bahwa pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap ya, membeli dari dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat, sehingga apa namanya, ada satu fakta lagi bahwa diduga mereka PT PN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga apa namanya, para penggarap itu menggarap sesuai dengan apa namanya ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, dan maka dipersilakan tinggal mengganti saja apa namanya yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi.